Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hari Rabu, salam perpaduan, banyaknya salam. Hari ni macam aku dah cakap dalam episod 133, hari ni hari Rabu aku cuti, biasa hari cuti aku antara dua unboxing ataupun kita buat DIY punya projek. So, Rabu kali ni kita buat DIY punya projek. Apakah projek DIY berkenaan? Ini dia. Tengok. So, nampak? Hari ni projek DIY aku buat face display untuk aku punya 1.64 scale punya Scania V8R730. Kalau ikut base display ni tak susah pun nak buat. So, kalau korang nak tahu macam mana aku buat benda lah ni, tengok ni.
Macam susah tak? Tak adalah susah sangat kan? Okay, jadi kalau tengok dekat sini ada beberapa benda yang aku dah tambah sikit dekat yang ada dekat tangan aku sekarang ni. Antara penambahan yang aku buat off camera adalah yang pertamanya, kalau korang nampak kat belakang ni lah, sah-sah besar dia ada satu backdrop. Backdrop ni sebenarnya dia bukan on scale lah. Dia tak scale dengan lori ataupun dengan display base ni punya scale. Aku just letak gambar tu sebab nak ada backdrop itu sahaja, okay? Dan juga dekat bawah ni aku ada letak nama model lori ni lah. Dan lagi satu penambahan sikit yang aku buat off camera juga adalah line tengah ni. On camera aku cuma buat line tepi je, aku tak buat line tengah. So line tengah ni aku tambah kemudian, yang ni aku tambah kemudian, backdrop ni aku tambah kemudian. Sebab apa? Benda ini optional. Dia punya jalan ni aku gunakan anti-slip punya tape. Benda tu kat Mr. DIY pun ada jual. Rumput tepi ni, yang ni pun ada jual kat Mr. DIY juga. Dia macam, dia ibarat macam satu sheet yang dekat atas dia memang dah ada rumput. Biasanya ini untuk orang nak buat landscape punya model. So yang rumput ni dalam RM2 macam tu, dia 10cm kali 10cm. Korang beli sekeping tu pun korang boleh guna untuk 2-3 benda lah. Kaedah ini kelebihan dia, satu mudah, tak payah susah-susah nak letak gam, nak tabur pasir ke apa benda ke. So korang just lekat aja dekat atas ni, dah jadi jalan. Tak payah susah-susah dah nak fikir macam mana nak buat texture dia. Sebab dia punya colour pun lebih kurang macam jalan yang berturap lah. Cuma kelemahan guna anti-slip tape ni, korang cuma boleh buat benda-benda yang macam ni. Maksudnya benda yang simple. Lagi satu, kalau korang nak buat jalan pun, korang cuma boleh buat jalan yang straight, okay? Korang tak boleh buat jalan yang bengkak-bengkok, okay? Jadi ini apa benda yang aku buat hari ni lah. Tak balik lori kat atas ni. So, rasanya untuk hari ni cukup sampai sini lah kot kan. Panjang-panjang video pun nanti bosan pula. Jadi sekian daripada gua. Assalamualaikum. Bye-bye. Jumpa esok.